Sudirlun Massa yang menamakan diri Aliansi Penyelamat Suara Rakyat, Kamis menggelar aksi damai di depan kantor Komisi Independen Pemilihan Lok Sumawe. Aksi ini sebelumnya juga dilangsungkan di depan Masjid Agung Islamic Center Lok Sumawe. Dalam orasinya, peserta aksi meminta Komisi Pemilihan Umum menjalankan tugasnya secara adil dan apa adanya. KPU diminta tidak berlaku curang saat perhitungan suara, khususnya terkait pemilihan presiden. Kami menerima semuanya, tapi yang jujur dan adil. Pihak KIP kemudian menerima perwakilan massa dan melakukan pertemuan dengan komisioner di ruang kerja Ketua KIP Lok Sumawe. Dari Lok Sumawe, Saiful Bahri, Serambi On TV.